Ya, ini dia 6 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Rara ada di posisi middle blocker bersama Rika, Nita, Santi, Afifah. Dan Sekar akan menjadi pemain yang mengirimkan teror untuk tim DKI Jakarta. Ya, tidak ada perubahan yang artinya memang ini adalah the winning team yang dipertahankan. Dan juga DKI Jakarta kembali memainkan Adensa Lauler. Ya. Ini akan membuat skema ini, line up ini sama seperti pertandingan terakhir DKI Jakarta di fase grup. Ya, itu jalannya laga Anda yang ketiga di hari ini sekaligus semifinal kedua di sektor putri. Sebuah serve tidak mengancam. Berikan, oh ada upaya. Serangan pertama dari Jakarta. Ya, kita saksikan masih akurasi. Kendara juga langsung memberikan kontribusi positif. Ya, serve yang cukup berbahaya tadi. Widi. Oh, Santi. Ya, terpancing untuk membuktikan kualitasnya. Ya. 2 poin sudah disumbangkan dari serangan. Bayar saya rasa. Ya, Nita Sesanti. Mengincar juga Junaida Santi. Siva. Lagi-lagi berhasil diblok. Junaida. Nita Sesanti sangat aktif. Afifah. Santi. Ya, sangat disayangkan. Ya. Ya. Ya, ada setuhan juga tadi memang. Betul. Dari sang 15-11 mulai ada gap angka. Ya. DKI Jakarta harus segera bangkit. Tuh. Dan serve dari Rika pun juga semakin menyulitkan. Widya Rai. Oh. Skema dan pola blok yang sudah berhasil. Time. Ya, cukup menyulitkan. Namun receive berhasil dilakukan oleh Nita. Darah. Ya, ada miss spike dilakukan. Oh, Darah. Lagi-lagi. Oh, Santi dipaksa berikan free ball. Dan kali ini kesempatan. Nita Sesanti diblok. Ya. Luar biasa. Oleh para pemain DKI Jakarta. Mereka memang saat ini tertinggal, tapi tidak menyerah. Dan yang oleh para pemain dari DKI Jakarta. Junaida Santi. Bal. Berhasil di-receive oleh Nita. Nita coba silangkan bola. Berhasil diangkat. Fedisa. Oh, poin. Dan bahkan pemain yang juga. Ya, kali ini Nita Sesanti. Oh, miss. Receive. Dilakukan oleh Junaida yang membuat akhirnya set pertama Istimewa Yogyakarta 25-19. Sangat meyakinkan. Mereka sempat 1-0. Ya, set kedua. Dan kembali kita saksikan bersama Malik Wildan dan juga Ibam Hariri. Dan lagi-lagi. Ya, sedikit terlambat panas tapi ini adalah langkah positif dari Salza. Ya, kali ini Alia. Ya, berhasil receive. Ya, miss hit dari Rika. Buat DKI unggul 2 poin. Kesempatan benar oleh DKI Jakarta. Ada penurunan performa yang cukup. Ya, Latifah. Ya, receive yang cukup baik kali ini. Santi. Coba membalas. Santi sudah menuai. Mendapatkan. Dara akan lakukan serve kali ini. Baik sekali. Ya, overpass. Kita lihat Nita Sesanti dihentikan oleh Junaida Santi. Ya, lagi-lagi yang masih sangat muda Junaida Santi. Dengan lakukan serve. Ya, kesempatan kali ini Fenisa diblok. Serve dari Nita. Full. Hasil receive kali ini. Dara Raslina. Wow. Dihentikan oleh Junaida. Saksikan pertarungan di posisi 4. Dua kekuatan klasik bola voli saling bertemu. Dan serve kali ini akan dilakukan oleh Afifah. Afifah. Receive yang berhasil. Shiva. Langsung. Oh, masih berhasil dihidupkan. Playon. Dorong bola. Kesempatan bagi DKI. Chelsea terbaca. Lagi coba angkat. Shiva masih mampu dibahas oleh Afifah. Dan Nita Santi. Game set di babak yang kedua. 27-25. Lagi-lagi satu kata. Comeback untuk membalikan keadaan di saat yang sulit. Yogyakarta unggul skor set 2-0 atas DKI Jakarta. Game, ya. Karena modalnya sangat baik.
defense mereka membaik, serangan mereka membaik, respon mereka juga membaik. Ya, dan kita akan kembali laga di set yang ketiga kali ini. Masih bersama Malik dengan laga Anda. Dan bahkan ini ada teman kita dari Maluku, Wildan. Afifah. Akan lakukan sir. Ya, sangat tajam serve dari Afifah. Widya. Ya, block out. Terus dilakukan sejak set kedua. Widya kali ini. Pemainnya. Ya, 10-7. Ya. Sangat disayangkan pemirsa. Awal yang begitu positif sebetulnya bagi DKI di set kali ini. Dan ini dia pemain yang masih mendapatkan reward dari sang pelatih dan hampir. Ya, free ball menyulitkan. Ya, hampir menjadi sebuah error set. Namun, diambil DKI. Ya, sebuah poin dari Junaida Santi. Kali ini serve akan dilakukan oleh Nashwa. Sangat baik. Quick, hampir saja. Nita. Namun pilih untuk tidak melakukan pukulan keras. Junaida Santi, back to back point. Ya, Santi memiliki pukulan kencang tapi juga eksekusi mantap. Ya, betul. Bahkan di level klub. Lagi-lagi secara kasar, kalau dihitung, Santi ini bisa pasti 3 kali ya bisa mengikuti ke Jonas Junior. PV, ada riset serangan kali ini untuk DKI Jakarta. Santi, wow. Pipe attack, back attack dari posisi 6. Yang begitu baik tadi ini dia. Yang tepat lagi di garis. Tercatat rata-ratanya 17 tahun, Wildan. Ya. Menjadi paling muda ya di antara 4 tim yang ada di semifinal. Betul. Tapi mereka bisa melawan sesengit ini. Santi, Tonita tadi. Penisa, lagi-lagi bisa didik dengan baik. Dara Raslina masih hidup. Seberangkan. Ya, rally. Ya, mulai terjadi rally panjang. Dara. Wow. Wow. Bledos. Sedikit lagi. Masyarakat. Nah, tekanan ada pada Nashwa Ratu Abigail. Ya. Nashwa Langwansar berhasil dari si Monita. Dara Raslina. It sets here. Berakhir di set ketiga, Jakarta akan menghadapi Jawa Barat di partai final. Final score, Yogyakarta 3, DKI Jakarta 0.